Saya minta saudara-saudari beri perhatian. Sebab saya nak beritahu beberapa perkara. Sebagai General Prime pada 9 hari bulan Julai ini. Saya jadi General Prime, saya lantik diri saya sendiri. Setuju? Setuju! Saudara-saudari sedia maklum. Tadi rakan-rakan dah berucap mengenai dengan perhimpunan bersih yang haram pada 9 Julai. Timbalan Ketua Polis Negara, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan kenyataan demi kenyataan, dan kita juga telah mengeluarkan kenyataan merayu demi rayuan, merendah diri, memohon pada mereka supaya hentikan kerja gila 9 hari bulan ini. Tetapi mereka nak teruskan juga. Dalam akhbar Sina pada hari ini, Menteri Besar Negeri Selangor menyatakan beri peluang pada rakyat berhimpun pada 9 Julai. Dia kata kalau berhimpun dalam stadium macam berhimpun dalam tandas, baru ada mahlul punya Menteri Besar. Inikah tarah Menteri Besar yang mengutusi sebuah kerajaan yang tidak mengerti dan mengetahui betapa pentingnya keamanan itu? Saudara-saudari, saya tak perlu menjelaskan lebih panjang kenapa mereka nak buat 9 hari bulan Julai. Saya tidak yakin ada kena-mengena dengan SPR. Betul. Dia ada agenda lain. Sebab pada 16 September Anwar gagal untuk menubuhkan kerajaan. Sekarang beliau sedang menghadapi masalah hidup yang cukup kritikal. Kes pembelaan dirinya dengan Saiful. Masalah video yang miring muka dia. Saya cari seluruh dunia, tak ada orang muka miring Anwar ni. Kalau ada yang miring muka Anwar ni, bawa balik dengan saya. Saya nak bagi hadiah pergi umrah package, pergi balik suami isteri. Dia ada agenda lain. Agenda lain pada inspirasi yang berlaku di Asia Barat, di Tunisia, di Mesir, di Yaman, di Syria, di Bahrain. Sebab dia dah tahu melalui proses pilihan raya dia tidak akan percaya. Maka inspirasi inilah nak dibawa dengan demonstrasi jalanan. Memang kita tahu kita memang negara demokrasi, memang rakyat berhak berhimpun. Saya pun kaki tunjuk perasaan dulu sama dengan Anwar, Anwar Ibrahim, Anwar dan Ibrahim. Anwar akan bertemu dengan Ibrahim di sana negara. Sini Ibrahim, insyaAllah. Kita tahu tujuannya. Tak boleh sabar. Berilah perlangan, berilah berkempen, berilah syarah seluruh negara. Kalau nak bawa perubahan, nak tumbang kerajaan, buat melalui demokrasi, melalui pilihan raya. Kenapa nak tumbang ke jalan lah ni? Bawa dia ingat, ini negeri mak bapak dia lah. Balik Ibrahim ingat, ini negeri ini hak mak bapak dia lah. Hari 12 hari bulan, semua orang nak jalan, lalu lintas mesti aman. Betul atau tidak? Jadi dia nampak perhimpunan macam tahun 2007, habis huru-hara di KL. Bila huru-hara, mereka akan wujud apa yang dikatakan Tahrir Square. Mungkin mereka akan berhimpun di dataran Merdeka, di Kampung Rata, mereka akan berhimpun. Dan waktu itu mereka berhimpun siang malam. Dan media-media antarabangsa, media-media baru yang anti rakyat Malaysia, yang anti rakyat Malaysia akan siap hari-hari. Ini Malaysia dah jadi macam Asia Barat. Tembak itu. Kalau dulu peristiwa 13 ni, kerajaan membesarkan darurat, maka Allah yang Abdul Razak dilantik sebagai pengarah bagaimana. Kali ini kalau berlaku darurat, boleh ke tidak yang diketua agung melantik sesiapa mengarah menjadi pengarah kepada kerajaan sementara? Boleh ke tidak? Mungkin mereka akan terus berdemonstrasi. Ini dia, kita nak barisan rakyat yang mengambil alih jawatan pertahanan negara sementara. Waktu itulah mungkin Anwar dibebaskan. Ini lemah-lemah, biar saya betul-betul. Dan kita tidak boleh biar. Kita harap masyarakat kaum Tionghoa, orang Cina dan India faham. Kerana kita tahu orang Cina, keutama mereka ialah perniagaan. Dan apa pun dia boleh buat, ada pihak bercakap, apa kita bising-bising, tangkap saja di bawah
dok bagi amaran. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak mudah nak menjadi seorang menteri dalam negeri. Tidak mudah nak menjadi seorang ketua polis negara. Bertindak macam ini, yang ini marah. Buat macam ini, yang ini marah. Keadaan tidak serupa dulu. Dulu zaman Tuan Dr. Mahathir, zaman Bayaran Tuan Razak, suasana pada waktu itu keadaannya kuat. Perpaduan Melayu kuat. Perpaduan di kalangan Melayu, Cina dan India kuat. Tidak serupa dulu lagi. Sebab itu mereka berani bertindak. Sebab itulah pihak keselamatan mesti berhati-hati. Kalau ditahan bawah SA, zalim. Kalau ditahan di bawah SA, ini jahat. Kalau tak bertindak, layak pula susah. Macam mana nak buat? Susah. Macam mana nak buat? Makan. Kita mesti imbangkan. Kita tak mahu 9 hari bulan nanti, Julai, terpancar seluruh dunia, mereka yang buat ni mendapat restu rakyat Malaysia. Ini dia akan buat. Manakala majoriti rakyat Malaysia ada yang tidak bersetuju, termasuk kita. Sebab itu kita kena lakukan penentangan terhadap rancangan jahat ini untuk dunia tahu, seluruh dunia, insyaAllah. Boleh? Tuan-tuan jangan bimbang. Kalau Amiga bertegas, dia tidak takut. Ini bukan soal provokasi. Saya nak beritahu, saya sudah hidup 30 tahun lebih dalam perjuangan. Dua kali saya sudah masuk ISE. Masuk kali ketiga dah. Saya kenal siapa masamu. Saya kenal pemimpin-pemimpin JAP. Saya kenal mereka-mereka ini. Kadang-kadang tembelang saja banyak. Bila kena ISE dalam lokap, bila saya tengok ada yang menangis. Maka sebab itulah kapasiti marah kat saya. Bila saya sebut dia menangis, dia marah kat saya di Dewan Rakyat. Mereka ini kadang-kadang pepatah kata bercakap telajak. Memang susah nak ditarik balik. Kadang-kadang bila emosi, mereka bercakap macam-macam. Tetapi saya nak menegah kepada saudara-saudara, demi keamanan dan kepentingan rakyat Malaysia, kalau saya seorang sekalipun kena berkayuh dengan lidi, saya akan berkayuh dengan lidi mempertahankan keamanan pada 9 hari ini. Dan tuan-tuan mesti bersedia berkorban. Jangan semangat setakat hari ini. Jangan hujan turun, kita dah mula bergerak ke sana ke sini. Bila panas kita cari air mineral. Pejuang tidak macam itu. Ada waktu kita boleh berselang-lelang. Ada waktu orang kata membujur lalu meletang patah. Alang-alang menyelup, dia sampai berselengah. Alang-alang geram berhati, biar sampai jadi alang. InsyaAllah. Saya dah tengok semua ini terima. Ini baru permulaan. Malam ini mereka lancar bersih dua di Medan. Di satu dewan dekat Abuah tak malam ini. Mereka sudah buat kempen di Kelang. Saya dah baca ucapan Mak Sabu. Saya dah baca ucapan-ucapan pemimpin ini. Tidak ada asas langsung tentang soal apa ni justifikasi mereka nak mengadakan perhimpunan pada 9 hari bulan. Jadi mereka nak teruskan juga. Saya nak minta saudara-saudara dengan arahan ini. Lepas ini kita bagi spanduk tiap-tiap NGO. Balik pasar spanduk ini di tiap-tiap depan masjid masing-masing. Edar salah seluas mungkin. 8 hari bulan mungkin saya kajur satu forum mengenai dengan pilihan raya bersih. Kita nak jemput Tan Sri Aziz beri penerangan dan penjelasan. Benarkah dan wajarkah, betulkah tuntutan yang dibuat oleh bersih? Kalau perlu, mana Perkasa Selangor akan mengadakan musyawarah agung di Shah Alam dan melibatkan 2-3 ribu orang. Selesai saja pukul 12 malam. Kita akan berhimpun di Jalan Belmi dekat masjid, dekat Istana Negara. Malam tu bawa tawar, jangan balik. Saya akan ada di situ. Kalau berucap sampai pagi, subuh kita berangkat menuju ke Istana Negara. Kita pertahankan institusi negara kita. Boleh? InsyaAllah. Perkasa Negeri, saya sudah berunding dengan semua wadi PYP. Perkasa Negeri akan hantar 20 buah bas satu negeri. 10 lagi tolak Sabah dan Sarawak. Sudah 200 buah bas. Dan insyaAllah ramai lagi yang akan turut terlibat. Kita akan berimbun. Tunggu arahan. Dan kita bukan golongan yang nak buat kacau. Kalau mereka hentikan perimbunan berset, kita hentikan, betul atau tidak? Betul. Kalau dia terus, kita terus. Maknanya kita bukan pengacau. Hanya kita nak halang tindakan yang melanggar undang-undang. Faham tak ni? Betul. Jadi kalau jadi apa-apa,
Tuan-tuan jangan menangis. Saya dah reda. Saya bersedia. Inilah hidupnya tuan-tuan dan puan-puan. Hanya orang yang cekal sahaja yang dapat membela mercu kejayaan perjuangan. Itu ingatan Tuan Dr. Mahathir bin Mohamad. Kalau kita tak salah, jangan kita takut. Kalau kita tak salah, jangan kita takut. Apa yang kita nak takutkan? Kita nak buat sesuatu yang baik untuk negara kita. Adakah pengusaha mencegah rusuhan, mencegah mereka yang nak melanggar undang-undang satu perbuatan yang salah? Adakah itu maksudnya? Sebab itu saya nak tengah pada saudara sekali. Supaya saudara-saudara tahu betul-betul, faham betul-betul. Dan kita tidak ada agenda politik. Kumpulan kita, kumpulan itu. Saya, YB Zulnodin, Dato' Zahrin, kebetulan orang politik. Tapi kita tidak ada parti politik. Sebab itu kumpulan kita, tak ada golongan parti politik. Pemuda UMNO dah buat peristiharan, juga nak turun pada hari itu. Nak menyokong SPR. Dan kita tak campur dengan pemuda UMNO. Pemuda UMNO, satu, apa ni petilian? Kita rakyat, satu petilian. Dan kita nak tengok pemuda UMNO, termasuklah pemuda-pemuda Barisan Nasional, MCA, MIC, jangan berpeluh tubuh. Inilah masa, tunjukkan kesetiaan negara. Pertahankan negara. Tetapi kalau kita campur, nanti orang kata dah, kita ni politik pula. Ibrahim Ali, Zulkifli, ni kena bayar. Ni ada orang upah. Ni ada orang bagi duit. Satu sen pun tak ada tuan-tuan, duit poket sendiri. Kita korban sendiri, betul? Tak ada apa yang kita boleh bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang kita boleh janji ialah ISA. Siapa nak masuk ISA dengan Ibrahim Ali, angkat tangan. Betul-betul. Kalau saya tengok, kita bantu keselamatan, kita bantu menteri dalam negeri, sebab dia tahu kalau kita buat benda yang baik, bukan kita buat politik, tidak. Bagi orang yang baik, yang mempertahankan undang-undang, kita pertahankan sama-sama. Tuan-tuan bayangkan kalau berlaku huru-hara. Tapi saya beritahu cara jelas, kalau perhimpunan bersih tak dibatal, mereka teruskan juga. Tidak umum bahawa mereka batal 7 ataupun 8. Saya percaya masyarakat kaum Tionghoa mungkin pada hari itu ramai-ramai semua sekali kena belilah makanan tambahan simpan kat rumah. Ya, anything can happen. Maka sebab itu saya minta pihak polis bertindaklah dengan apa cara, gunalah kuasa undang-undang yang ada. Kalau nak rak semua sekali tadahan, asalkan negara kita selamat. Boleh? Tetapi tuan-tuan jangan lakukan kekacauan. Jika tuan-tuan menghadapi masalah 9 hari bulan, kita akan sediakan peguam-peguam. Dalam perkasa ada 9 peguam. Ramai lagi yang volunteer. Tapi kalau buat kacau, tak ada kena-mengena dengan perhimpunan ini. Ambil kesempatan, buat kecoh, lakukan sesuatu dari segi jenayah, kita tidak bertanggungjawab. Tetapi kalau terlibat dengan perhimpunan kita yang dikatakan illegal assembly kerana tidak ada permit, sebab mereka juga tidak ada permit, polis bertindak perkasa tampil mempertahankan setiap individu yang boleh. Hei, betul-betul ni? Betul. Saya masih lagi di tahap 55%. Saya masih tengok ni. Sebab saudara-saudara, dia tak nanti ramai. Dia istihar 300 ribu. Saya tak fikir dia boleh himpun 300 ribu. Paling tinggi pun 560 ribu macam dulu, 30 ribu. Kita dapat berhimpun 30 ribu pun dah cukup. Tapi angka yang saya jangka lebih. Kalau setakat ini tuan-tuan dan puan-puan dah cukup dah. Sebab dalam perang badar saudara-saudara, yang jumlah yang kecil dapat mengalah kumpulan yang ramai. Amigai. Dan kita bukan berkelahi dengan orang Hindu. Kita marah ke Amigai kerana dia jahat.